Mopak prak-prakan pemilihan Kepala Daerah Bupati Turwakil Bupati Bandung tanggal 8 Desember, Polres Kota Bandung ngokolakeun apel pergeseran pasukan di Lapang Upakarti Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Pikeun prak-prakan pengamanan TPS pihakna bakal ngeprikeun 1.500-an personel di TNI Polri Turta Satuan Sejena. Bupati Bandung Dadang M. Nasir mimpin kalawan langsung prak-prakan apel pergeseran pasukan pengamanan tempat pemungutan suara anu dilakonan di Lapang Upakarti Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dina eta apel teh pihak nage ngecek kasayagan personel anu bakal nyorang pengamanan TPS. Meh 1.500-an personel TNI, Polri sarta satuan sejena dikeprikeun keur ngalakonan pengamanan tempat nyoblos dina prak-prakan pemilihan Kepala Daerah Bupati Turwakil Bupati Bandung tanggal 8 Desember jaga. Nah, jadi untuk pelibatan jumlah personel disesuaikan dengan kegiatannya. Kalau untuk tanggal 9 besok kurang lebih 1.500-an kita libatkan untuk pengamanan TPS-TPS. Kalau sekarang minggu tenang sekitar 800-an, menyesuaikan, kira-kira begitu. Tentu saja kita juga di backup oleh rekan-rekan dari TNI dan juga ada dukungan dari Pemda dan instansi terkaitnya. Sangat relatif kan polanya, kita mengenal sekarang pola 2-20-40, 2 polisi, 20 TPS dan 40 dinmasnya. Rekan TNI menyesuaikan kekuatannya, memantau semua TPS-TPS itu. Sajroning itu, tempat pemungutan suara pilkada di Kabupaten Bandung jumlahna 6.874 TPS, anu sumebar di 31 kecamatan di Sakuliah Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.